Bukan yang ini yang buat rambut mas. Bukan yang ini. Aduh rambutnya udah kelimis. Bukan yang ini nih yang buat rambut mas. Nih. Mana sih? Nih. Kok bisa salah sih kakak? Ntar kita jajarin dulu sweet salnya. Itu buat apa? Buat. Coba pakai gimana caranya? Ini pakai. Kena tangan ya? Iya. Oh, gosok-gosok di rambut. Oh, gitu cara pakainya. Emang cara pakainya gitu? Oh iya. Mama lihat ya sekarang sweet cell-nya. Nih teman-teman, jadi ini adalah sweet cell yang Rakana pakai buat rambut. Ini juga untuk rambut tampak hitam, lebat dan lembut. Jadi rambutnya itu Rakana nggak terlalu lebat, tapi setelah pakai sweet cell ini lumayan jadi ada ya rambutnya ya kak ya. Nah ini yang ini sweet cell yang ini teman-teman. Itu apa kak? Buat apa itu? Buat nyamuk. Buat nyamuk. Bisa gak bukanya? Susah ya? Mama. Tolong. Tolong. Ya. Jadi yang ini sweet cell baby skin protector lotion untuk melindungi kulit anak dari nyamuk. Nih kak, gimana cara pakainya? Cara pakainya gimana? Kena tanganin dulu dong. Ini. Nih, liatin ke kamera. Nih. Gosok-gosok ya. Ih. Gosok-gosok. Lagi. Sekarang sebelah kanan. Gosok lagi. Wangi nggak kak? Wangi ya. Suka kakak suka? Nih yang ini bener-bener ampuh buat melindungi kulit Rakana dari gigitan nyamuk ya. Tapi harus diolesin setiap 4 jam sekali ya, biar kulitnya tetap terjaga. Wah, kakak itu buat apa? Buat yang bekas gigitan nyamuk bisa? Gimana pakainya? Pakainya ke bekas gigitan nyamuk ya? Ini udah ada bekasnya, olesin aja nih. Oh gitu, ke kaki. Nih, ke sini nih, ada bekas gigitan nyamuk nih. Nih, ke kulit yang iritasi. Sebelah lagi. Lihat mama. Nih, liatin ke kamera yang udah diobatinnya giniin. Wih, enggak belakangnya, gini. Ya, udah diobatin? Ini. Nah, kalau yang ini baby cream dari Sweet Cell, melindungi kulit dari iritasi ringan, teman-teman. Jadi, kalau kulitnya Rakana misalnya kena ruam popok, bisa pakaiin ini ya. Bisa. Kalau itu apa, Kak? Bedak ya? Bedak. Gimana pakainya bedaknya? Pakainya gimana? Wow. Kalau Kak pakai bedak Sweet Cell. Oh gitu, ih cantik, masya Allah, cantik banget. Mama minta dong, mama minta. Wah, waduh. Dah, kayak gini nih, bedaknya sweet self. Wangi. Cepet.
Oh gitu cara pakainya. Iya gitu. Mama baru tahu. Coba mama lihat. Yang ini bedak Sweetsal yang Rakana pakai. Ini dari aloe vera juga. Jadi memberi kenyamanan pada kulit bayi. Ini tuh bagus banget ya, Rakana dari bayi pakai ini. Sekarang yang ini. Nah, kalau ini body lotion. Jadi hand bodynya Rakana gitu loh. Rakana pakai body lotion dari Sweetsal. Ada, mau mama bantuin gak? Oh, batuk ini. Aduh, kakak. Iya, gitu cara pakainya. Kakak kalau pakai body lotion gitu. Ada dua lagi yang belum kakak liatin ke teman-teman. Itu baby cologne-nya, parfum kakak. Kakak suka pakai parfum gak? Mana parfumnya? Parfumnya mana? Tuh. Yang paling ujung banget parfumnya. Ini. Bukan. Ini. Iya. Coba liatin ke sini. Ya, ini dia. Satu lagi kak, yang paling ujung ambil. Itu tuh. Satu lagi. Bukan. Itu. Ya. Nah, kalau ini baby cologne-nya, kalau misalnya baby cologne itu kayak parfum buat badan gitu, yang Rakana pakai sebetulnya punya 3, yang satu enggak, tadi enggak kebawa. Nah, tapi yang paling wangi itu yang ini, yang aloe vera. Jadi yang aloe vera itu wanginya wangi banget, beda sama yang klasik. Jadi kalau klasik itu kayak naturalnya, nah kalau ini emang wanginya tuh wangi-wangi khas Sweetsal. Dan mama tuh suka Sweetsal karena emang wanginya bener-bener kuat banget buat anak-anak dan bertahan lama lah. Terus harganya juga ini terjangkau, tapi ini kualitasnya oke. Rakana pakai dari usia bayi ya, dari baru lahir ya? Ya. Rakana suka Sweetsal. Suka. Suka. Teman-teman, jangan lupa apa? Subscribe. Channel siapa? Rakana. Rakana apa? Rakana Story. Diklik loncengnya ya. Oke? Oh, kakak dandan dulu. Dadah. Dadah gimana dadah? Dadah dulu gimana? Kiss bye. Dadah semua.